Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Gubernur DKI, para Dirut BUMN, para atlet, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini, kita telah memiliki yang namanya Indonesia Arena. Sebuah stadium dengan kapasitas 16.000 penonton kurang lebih. Dibangun dengan biaya 640 miliar rupiah. Selama pembangunan ini, selama 18 bulan, sangat cepat sekali. Dan Indonesia Arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket utamanya, tapi juga bisa untuk badminton, untuk volleyball, untuk futsal, dan juga tentunya untuk konser. Jadi sekarang yang mau konser silahkan segera daftar. Karena saya yakin ini akan banyak, akan lebih banyak digunakan untuk konser. Tapi saya lebih senang kalau dipakai untuk olahraga. Tapi konser juga penting karena saya juga senang. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Presiden Republik Indonesia, berkenan meletakkan tangan pada layar sensor sebagai tanda peresmian Indonesia Arena. Selanjutnya, kepada Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan penanda tanganan prasasti. Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.